أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لنبي بعده. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله بارك الله فيكم. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab 300 hadis sahih muttafaq alaih yang dipilihkan dari kitab Riyadhus Salihin, itu karya Al-Syeikh Abdullah Riyani wafakahullah. Hadis yang sebelumnya atau hadis yang kemarin kita baca disetorkan terlebih dahulu, yaitu hadis yang berisikan tentang doa untuk orang yang sakit. Yang pertama hadis Aisyah, yang kedua juga sama. Di situ tercantum doa yang diajurkan oleh Rasulullah SAW ketika mengunjungi orang sakit. Yang pertama, bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa bihi saqimuna bi'idni rabbina. Dengan cara jari telunjuknya sebelumnya, nah barakallahu fiik, dibasahi dengan ludah terlebih dahulu, kemudian ditancapkan ke tanah, setelah itu baru nambah arahkan ke arah langit. Nah, bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa bihi saqimuna bi'idni rabbina. Yang kedua, doa yang masyhur, ma'ruf, sering antum dengar, Allahumma rabbin nas adhibil bas isfih wa anta syafi la shifa'i la shifa'uk shifa'an la yughadir saqama. Yang hafal dua-duanya disetorkan serentak seperti biasanya, dipastikan benar-benar hafal. Yang hafal cuma satu, berikutnya nanti tafadhal. Allahumma Allahumma rabbin Allahumma rabbin nas isfi isfi wa anta shafi la shifa'a la shifa'a illa hawa na'am. Ahsantum barakallahu fiik. Hafal satu, tafadhalu. Allahumma rabban nas adhibil
Sifaan. Nah, ahsantum barakallahu fiik. Anakumullah, kita lanjutkan. Kita ambil satu saja, perhatikan baik-baik. Serius, jenius, fokus. Dilihat hadisnya biar tahu dan paham. Qala al-mu'allif wa sabahullah babun ma yaquluhum man mata lahu mayyit. Bab apa yang perlu dikatakan ketika ada orang yang meninggal dari keluarganya atau dari nabarakallahu fiik naam kerabatnya. Jadi intinya antum dapat kabar ada orang meninggal dunia, ada orang mati, apa yang perlu kita ucapkan? Paham ya? Bab mayaquluhu man mata lahu mayyit. Bab apa yang harus diucapkan kepada orang yang apa? Yang nah barakallahu fiik ada kematian pada keluarganya atau pada kerabatnya. Ini sebenarnya umum. Antum dapat kabar bahwa si fulan meninggal dunia, si fulan meninggal. Nah, apa yang perlu kita ucapkan kepada keluarga yang ada padanya apa? Nah, musibah berupa kematian tadi. Itu yang perlu diperhatikan. Apakah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun atau apa? Karena kalimat tarji' itu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu umum semua musibah. Semua musibah menimpa maka kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalau kita misalkan dapat kabar fulan bin fulan meninggal dunia. Fulanah bintu fulan meninggal dunia. Nah, kemudian kita hadir di tempat tersebut apa yang kita ucapkan dengan keluarganya? Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kalau cuma kabar, na'am inna lillahi wa inna ilaihi rajiun atau doa Allahummarhamhu warhamhu Allahummarhamhu waghfir lahu. Dan yang semisalnya. Tapi sekarang kalau kita datang ke rumahnya takziah namanya. Perhatikan ya, takziah datang ke rumahnya. Apa yang harus kita ucapkan kepada keluarga yang sedang tertimpa musibah tadi? Yang salah satu keluarganya meninggal tadi. Apa yang perlu kita ucapkan? Nah, itu yang antum perlu apa? Kondisikan biar nanti paham apa yang harus diucapkan. Kita baca An Usama bin Zaid radhiyallahu anhu qala kunna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa arsalat ilaihi ihda banatihi tisma tad'uhu wa tukhbiruhu anna sabiyan laha aw ibnan laha fil maut fa qala lir rasul irji' ilaiha fa akhbirha anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma famurha faltasbir wal tahtasib. Artinya diperhatikan dari hadisnya Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau berkata dahulu kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, kemudian tiba-tiba salah satu putrinya mengutus utusan, nah mengutus utusan agar apa? Agar na barakallahu fiik dia mendoakannya dan mengkabarkan kepadanya apa yang diperintahkan untuk dikabarkan tersebut, bahwasanya anaknya na barakallahu fiik meninggal. Nah, anaknya meninggal dalam kondisi sakaratul maut, meninggal. Faqalin Rasul, kemudian Rasulullah SAW mengatakan ada utusan tadi. Rasul ini utusan artinya, Rasul ini artinya utusan. Kemudian Rasulullah mengatakan ada utusan tadi, irji' ilaiha, kembalilah kamu kepadanya, pulang maksudnya. Fa'akhbirha, kabarkan kepada na barakallahu fiik keluarga yang naam yang anaknya meninggal tadi itu. Apa yang perlu dikabarkan? Anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. Ini doa yang didoakan. Paham ya? Jadi kalau antum mengunjungi orang lagi takziah misalkan, setelah menyolatkan jenazahnya, kemudian ketemu keluarganya, ini doa yang antum perlu kondisikan. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. Ini doanya. Untuk menghibur, tasliyah namanya, memberikan hiburan kepada keluarga si mayit.
Ini yang dihafalkan ya. Kalau misalkan antum mau menghafal naam ketika antum sedang ta'ziah, ini yang disebutkan. Ya akhi inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Artinya bahwasannya hanya milik Allah lah apa-apa yang Allah telah ambil, dan hanya milik Allah lah apa-apa yang Allah telah beri. Jadi semua yang diambil itu milik Allah memang, dan apa-apa yang Allah telah berikan itu juga milik Allah Ta'ala. Makanya inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat ini. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Dan segala sesuatu di sisi Allah Ta'ala sudah ditetapkan pada waktu-waktunya. Maksudnya bagaimana? Waktu-waktunya sudah ditetapkan semuanya. Si fulan bin fulan meninggal pada waktu ini, bulan ini, jam ini, dalam kondisi sehat. Bayangkan itu. Tercatat semuanya. Tercatat semuanya. Na'am barakallahu fiik, terkondisikan semuanya sesuai dengan waktunya, ada ajalnya semuanya. Bahkan sebelum kita dilahirkan atau sebelum manusia dilahirkan oleh ibunya, ketika masih berada di kandungan ibunya, kurang lebih usianya berapa? Ketika 4 bulan atau 120 hari, Allah telah mengutus malaikat. Mengutus malaikat untuk mencatat apa? Di antaranya bikasbi rizqihi wa ajalihi. Untuk mencatat rezekinya dan ajalnya. Jadi ajal kita, kita gak tahu kapan matinya, tapi ajal kita, waktu matinya kita sudah ditetapkan di dalam Lauhul Mahfuz. Sudah dicatat ya, sebelum kita lahir sudah dicatat. Cuma kita gak tahu kapannya. Oh ya, kita gak tahu kapan kita akan meninggal. Kemudian bagaimana hiburan berikutnya? Famurha faltasbir wal tahtasib. Perhatikan ini. Perintahkan kepada wanita tadi, hendaknya dia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Ihtisab itu mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Faham? Jadi doa ini jangan sampai lupa. Kalau antum sedang takziah, takziah itu mengunjungi keluarga semayit dalam rangka untuk menghibur atau mendoakan, doa ini. Ya akhi inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Hendaknya engkau sabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai saudaraku, sesungguhnya apa-apa yang Allah telah ambil itu milik Allah, dan apa-apa yang Allah telah berikan itu juga milik Allah, dan segala sesuatu sudah ditetapkan ajalnya, waktu-waktunya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya pasti akan mati. Enggak ada yang hidup selamanya, enggak ada. Semuanya pasti akan mati dan meninggal dunia. Semuanya pasti akan mati dan meninggal dunia. Enggak ada satupun yang apa? Hidup kekal abadi, enggak ada. Mafhum? Makanya Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, wa ja'at sakratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Artinya apa? Sungguh telah benar datang sakaratul maut yang dulunya engkau mau lari dari ini. Jadi orang mau lari enggak bisa. Pasti kematian datang, cuman datangnya kapan Allah alam. Enggak ada kematian ngetok-ngetok pintu besok ente mati, enggak ada. Paham ya? Orang meninggal dunia fajatan. Tiba-tiba ada orang lagi di sawah nyangkul tanah barakallahu fiik, mati meninggal dunia juga ada. Ada orang lagi sholat, sujud, meninggal dunia juga ada. Ada orang lagi tiduran santai, ternyata gak bangun lagi sudah, meninggal dunia. Macam-macam. Faham ya? Karena ajal ini, kematian ini, sirullahi jalla wa'ala, rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita gak tahu. Kira-kira ada hikmahnya gak? Kita gak tahu kapan matinya itu. Ada hikmahnya gak? Kira-kira? Hikmahnya besar, di antaranya agar kita persiapan, kapanpun persiapan. Kalau dikasih tahu mungkin antum santai-santai. Antum nanti mati tahun 2025 ya. Nah, santai-santai dia. Nunggu waktu itu baru amalannya diperbanyak gitu. Makanya kita enggak tahu kapan kita akan mati. Paham ya? Nah, tidak tahunya kita tersebut, waktu kapan mau matinya itu enggak tahu, sehingga terdorong untuk apa? Mempersiapkan terus. Sehingga ketika cabut nyawanya sudah siap. Jadi paham ya? Enggak ditunda-tunda. Kalau dikasih tahu, mungkin orang akan santai-santai dia, menunda-nunda amalan sampai waktu yang ditetapkan. Seperti itu. 6.
Jadi semuanya pasti akan mati. Orang mau lari dari kematian enggak bisa. Allah telah mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah." Dimanapun kalian berada, pasti akan didatangi kematian. Lihat ini. Dimanapun kalian berada, pasti apa? Akan dihampiri kematian. Walaupun kalian berada di dalam apa? Istana yang sangat megah, benteng yang sangat kuat, sembunyi di bawah kolong jembatan pun, mati tetap mati kalau sudah saatnya. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, fa idza jaa'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka, enggak ada seorang pun yang mampu menyegerakan atau menunda. Pasti tepat pada sasarannya. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Termasuk doa yang Rasulullah SAW ucapkan, apa doa yang beliau ucapkan dalam hadis yang sahih, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kekal abadi melainkan kehidupan apa? Akhirat. Jadi kehidupan akhirat itu kekal abadi. Dunia ini hanya sementara. Kaibaitin ansadatul ankabutu. Bagian rumah yang di barakallahu fiik dibikin oleh seekor apa? Laba-laba. Sangat lemah. Begitu terpa oleh angin, hilang. Itulah dunia. Naam. Makanya kalau orang hidup dunia, jangan terlalu berlebihan mengejar dunia. Dunia itu semakin antum kejar, semakin jauh dia. Dan semakin melalaikan daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalaikan daripada barakallahu fiik mendalami atau mempelajari ilmu agama ini. Tapi kalau antum atau kita ngejar target yang utama kekal abadi akhirat, dunia di belakang kita. Dunia menyertai kita. Enggak percaya buktikan aja. Enggak percaya buktikan. Kalau antum ngejar dunia belum tentu puas. Tapi kalau ngejar akhirat, dunia di belakang kita. Ngetok-ngetok pintu dia. Antum udah hasbi. Cukup. Bayangkan itu. Nah, kenapa? Karena kita ngejar target yang paling inti gitu loh. Target kita akhirat. Dunia ini hanya apa? Jembatan, sarana. Paham ya? Makanya hidup bukan untuk dunia, atau dunia diciptakan atau kita ciptakan untuk dunia, atau dunia diciptakan untuk kita. Kita diciptakan untuk dunia atau dunia diciptakan untuk kita? Nah, jangan terbalik. Kita diciptakan untuk dunia atau dunia diciptakan untuk kita? Terbalik itu. Kita diciptakan untuk dunia. Salah. Paham ya? Jangan terbalik. Dunia diciptakan untuk kita sebagai sarana menimba, memperdalam, memperbanyak amalan saleh. Paham ya? Nah, kita diciptakan bukan untuk dunia ya, ingat-ingat ya, tapi dunia diciptakan untuk kita. Nah, seperti itu. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Kemudian sebutkan Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an Karim, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang dulu kalian hendak lari darinya, justru kematian menghampiri kalian. Jadi kematian itu barakallahu fiik, itu pasti datang. Antum lari pun enggak bisa. Kalau sudah datang saatnya pasti kena. Mau tua, mau muda, mau kecil ataupun mau besar, kalau sudah datang ajalnya pasti dia akan mati. Bisa dipahami ya? Kata Rasulullah alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yujawizu dzalik aw man yajuzu dzalik." Artinya apa? Usia atau umur umatku ini, kata beliau alaihi wasallam, berkisar antara 60 sampai 70. Bayangkan. Usia umatku berkisar antara berapa? 60 sampai 70. Dan sedikit sekali yang lebih dari 70. Bisa dipahami itu ya? Berarti usia umat Nabi Muhammad alaihi wasallam pendek. Beda dengan umat Nabi Nuh terdahulu. Paham ya? Nabi Nuh waktu itu diberi usia yang panjang. Beliau berdakwah saja itu kurang lebihnya 950 tahun. Usia yang panjang. Adapun umat Nabi Muhammad alaihi wasallam tadi itu, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yujawizu dzalik aw man yajuzu dzalik."
Artinya umur-umur umatku berkisar antara 60 sampai 70. Dan sedikit sekali yang lebih dari 70. Walaupun ada. Yang 80 ada. 90 ada. 100 lebih pun ada. Tapi sedikit. Kebanyakannya 60 dan meninggal dunia. 70 dan meninggal dunia. Kebanyakan seperti itu. Wa illa nambarakallahu fit. Itu hanya sekedar penyebutan bahwasanya kita semuanya pasti akan mati. Naam. Cuman kapan waktunya, wallah alam. Jangan pernah berangan-angan ingin hidup selamanya di dunia ini. Dipermisalkan kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, mad dunya fil akhirah illa mithl an yaj'ala ahadukum usba'a fil yam falyandur bima yarji'. Artinya apa? Permisalan, perbandingan dunia dengan akhirat itu seperti salah seorang di antara kalian mengecelupkan jarinya ke lautan, kemudian ditarik kembali. Lihatlah apa yang dibawa oleh jari tadi. Banyak air atau cuma setetes dua tetes saja? Hanya setetes dua tetes saja. Itulah dunia. Makanya ada pantun yang sangat bagus itu pantunnya, ya, yang menjelaskan bahwa dunia ini sangat apa? Hina, sangat rendah, sehingga jangan sampai kita termakan atau terbujuk kena rayuan dan fitnah dunia akhirnya meninggalkan akhirat. Jangan. Apa pantunnya? Dunia ini gak selamanya. Ada dua pantun. Pantun yang pertama dulu, dunia ini gak selamanya, paham ya? Dunia hanya sesaat saja, akan sirna dan akan punah. Antum, yang pertama dulu, nanti pantun yang kedua. Dunia ini bagaikan apa? Bagaikan samudra yang membutuhkan perahu untuk mengarunginya, untuk menyeberanginya. Ya, perahu tersebut dipermisalkan adalah amalan saleh. Itu pantun yang kedua. Dipersiapkan, putar kembali memorinya. Antum, yang pertama dulu, dunia tidak kekal. Dunia hanya sesaat saja. Innamad dunya Sudah belum? Ayo. Belum, antum, Abdurrahman. Naam, asal tabarakallahu fi, itu pantunnya. Innamad dunya fana'un wa laysa lid-dunya subutu. Innamad dunya ka baharin yahtawi sanakan wa hutu. Innamad dunya ka baitin ansadathu al-ankabutu wa laqad yakfika minha ayyuhat talibu qutu wa la amri an qalilin kullu man fiha yamutu. Artinya apa? Nah, barakallahu fi, dunia ini fana. Dalam artian tidak kekal. Dunia ini fana, tidak kekal, akan punah maksudnya. Walaysa lid-dunya subutu, dunia enggak ada yang kekal. Innamad dunya ka bahrin yahtawi sanakan wa hutu. Dunia itu bagaikan lautan yang mencakup yang mengandung di dalamnya ikan yang besar dan yang kecil. Sanakan wa hutu. Innamad dunya ka baitin ansajadhu al-ankabutu. Dunia itu bagaikan rumah yang dibikin oleh apa? Laba-laba. Bagaimana rumahnya? Kuat atau lemah? Lemah. Diterpa angin hilang. Itulah dunia. Kemudian apa kata penyair tersebut? Walaqad yakfika minha ayyuhat talibu qutu. Sungguh telah cukup bagimu wahai pencari dunia. Wala amri an qalilin kullu man fiha yamutu. Demi usiaku yang sangat pendek, semua yang ada di dunia pasti akan yamutu, akan mati. Pantun yang kedua dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimah ta'ala dalam Muqaddimah Riyadhus Salihin. Nah, dalam Muqaddimah Riyadhus Salihin, bahwasanya orang-orang yang cerdas, orang-orang yang paham tentang dunia, mereka tidak mau berambisius untuk mengejar dunia. Kenapa? Karena dunia tidak selama-lamanya. Paham? Bahkan mereka menceraikan dunia itu. Sampai-sampai dalam penyair, dalam pantun tersebut,
penyair mengatakan apa? Naam, menceraikan dunia tersebut. Yang ini, pantun yang ini. Entar ya Abdullah. Ingat atau tidak? Abdullah. Naam. Ahsanta barakallahu fiik. Itu pantunnya disebutkan oleh Al-Imam Nawawi di dalam mukaddimah awal-awal kitab Riyadhus Shalihin. Inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nadaru fiha falamma alimu annaha laysat hayyin watana ja'aluha nujjatan wattakhadu salihal a'mali fiha sufuna. Pantunnya bagus sekali pantunnya itu. Artinya apa? Artinya inna lillahi ibadan futana, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki hamba-hamba yang cerdas. Diperhatikan ini ya. Naam, talaqu dunya wa khaful fitana. Hamba-hamba yang cerdas ini menceraikan dunia, diceraikan dunia. Karena apa? Khaful fitana, takut fitnah. Orang itu terfitnah dunia itu bahaya. Paham ya? Naam, dia enggak mengenal lagi waktu-waktu yang kapan dia seharusnya apa? Mengkondisikan dirinya untuk apa? Beribadah. Mengkondisikan dirinya untuk apa? Memperbanyak amalan. Karena dunia ini kalau orang sudah tenggelam, berbahaya. Makanya dunia dipermisalkan bagaikan apa? Inna dunya hulmatun khadirah. Dunia itu manis dan hijau. Orang siapa yang gak suka sesuatu yang manis? Orang kalau kita melihat sesuatu yang hijau, senang. Para petani kalau melihat rumput-rumput hijau, senang. Makanya itulah permisalan dunia. Makanya kalau sampai tenggelam dengan dunia, jangan. Ambillah dunia secukupnya. Selebihnya untuk target utama kita akhirat. Kejarlah akhirat, dunia. Mencintaimu. Dunia apa? Menyertaimu. Dunia menyertaimu. Naam, itu slogan yang perlu dikondisikan itu ya. Ngejar akhirat, dunia menyertai. Tapi kalau ngejar dunia, akhirat belum tentu dapat. Nah, kemudian apa? Penyair tadi mengatakan apa? Barakallahu fi. Nadaru fiha falamma alimu. Kemudian mereka memperhatikan dunia. Kemudian tatkala mengetahui annaha laysat bihayyin wa tanah. Ternyata dunia bukan tempat apa? Bukan tanah air tempat tinggal selamanya gitu. Paham ya? Akhirnya apa yang mereka lakukan? Ja'aluha lujjatan wattakhadhu. Mereka menjadikan dunia bagaikan samudra, lautan. Wattakhadhu. Na'am barakallahu fiik. Mereka menjadikan amalan-amalan itu sebagai sufunnya, sebagai apa? Perahunya, kapalnya untuk menyeberangi, untuk mengarungi samudra tadi. Na'am. Ikhwan fid din azza wa jazakumullah wa barakallahu fiikum. Ini kami sebutkan karena ada kaitannya dengan apa? Kematian. Kalau orang sudah mati, ninggalkan apa? Dunia. Tidak dibawa dunia. Nah, makanya sampai-sampai sebutkan dalam hadis, na'am barakallahu fiik, na'am inna dunya mal'unah wa mal'unun fiha. Dunia itu dilaknat. Dilaknat orang-orang yang dalamnya kecuali apa? Kecuali orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang belajar ilmu dan mengajarkannya, itu diantaranya. Naam. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah barakallahu fiikum. Kesimpulannya kita ambil satu hadis ini, jangan sampai lupa doanya ketika antum mengunjungi takziah, na barakallahu fiik, pada keluarga si mayit dengan doa tadi itu. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. Ya akhi wa saudaraku, sesungguhnya apa-apa yang Allah Ta'ala ambil itu milik Allah, dan apa-apa yang Allah berikan itu juga milik Allah, dan segala sesuatu di sisi Allah Ta'ala sudah tertata sesuai dengan ajalnya masing-masing. Baru doakan semoga engkau sabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.